Assalamualaikum. Hari ini Dian akan memasak lodeh kangkung dan tempe. Bahan utamanya adalah satu ikat kangkung yang sudah dibersihkan dan dirajang ya, atau dipotong-potong kecil. Bedanya, kalau kangkung itu kalau dimasak untuk tumis, biasanya kita siangi, kita ambili daun dan yang muda. Tapi kalau untuk dilodeh, kita bisa setelah dibersihkan diambil yang daunnya yang jelek, kita bisa langsung rajang. Batangnya pun bisa dimasak juga. Yang kedua, bahannya adalah tempe, satu buah tempe. Tempenya udah dipotong dadu kecil-kecil dan santan dari 1/4 butir kelapa. Ini jumlah santannya adalah 800 ml. Untuk bumbu-bumbunya ada bawang merah. Saya menggunakan bawang merah yang kecil-kecil ya, jadi kelihatannya banyak. Kalau besar ini kurang lebih 8. Kemudian bawang putih, lengkuas, cabai rawit. Ini saya buat pedes, jadi cabenya ini ada kalau sekitar 20. Kemudian gula merah, asam jawa, garam, dan kaldu penyedap. Pertama yang dilakukan, kita akan memotong kasar bawang merahnya, dan bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas ini akan digoreng setengah matang, baru kemudian diulek agar nanti nguleknya itu lebih mudah. Setelah digoreng setengah matang, sekarang kita bisa haluskan dengan ditambahkan garam, gula merah, dan asam jawanya serta kaldu penyedap. Ulek sampai, nggak sampai halus banget ya, agar kasar sedikit nggak apa-apa. Selanjutnya kita panaskan sedikit minyak dan kita masukkan tempe. Serta kangkungnya ya. Kemudian kita masukkan juga bumbu yang kita ulek tadi. Terus tambahkan dengan sedikit air. Biasanya ini saya airnya itu untuk membersihkan cobeknya ya. Kita masak sebentar. Ini masaknya cepat banget ya, karena kangkungnya ini kan cepat matang. Kita masak sebentar ya, sampai airnya ini habis. Kemudian kita masukkan santan. Sesekali kita aduk ya, agar santannya tidak pecah. Sudah mendidih, icip rasa, dan sesuaikan dengan selera. Kalau sudah pas, matikan dan sajikan. Inilah dia hasil masakan kita hari ini, lodeh kate, kangkung dan tempe. Sangat sedap, dibandingkan dengan nasi hangat, dengan lauk ikan asin atau ikan pindang.
Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.